warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini pemirsa? Fuad News kembali hadir menjumpai Anda bersama saya, Rodatul Jalil. Rangkaian informasi aktual dan menarik seputar Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Samarinda telah kami siapkan untuk Anda, di antaranya Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah gelar kuliah umum, Lab TV Fuad terapkan jadwal piket. Dan inilah pemirsa Fuad News selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah gelar kuliah umum di Auditorium Kampus 1 IAIN Samarinda. Setelah institut yang mengadakan kuliah umum kali ini, fakultas yang memiliki visi unggul dalam pengembangan Ushuluddin Adab dan Dakwah menuju Fakultas Kompetitif 2025 yang mengadakan. Kuliah umum kali ini bertempat di Auditorium Kampus 1 IAIN Samarinda, Jalan K.H. Abul Hasan nomor 3 Kelurahan Pasar Pagi, Samarinda pada 30 Agustus 2018 lalu. Acara yang dimulai pukul 13.00 WITA sampai dengan selesai ini mengundang para wakil rektor, para dekan dan wakil dekan, direktur dan wakil direktur program pasca sarjana, dosen-dosen dan seluruh sivitas akademik Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah. 30 Agustus 2018 dimulai. Pembicara pada kuliah umum ini adalah Dr. Mukhlis M. Hanafi MA selaku Kepala Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Balitbang Diklat Kemenak RI dengan tema Moderasi Islam, Solusi untuk Kehidupan Keberagamaan yang Pluralistik. Saat diwawancarai media ini, Mila Aswin Agustina, salah satu mahasiswa program studi manajemen dakwah mengatakan, harapan saya acara ini berjalan dengan sukses, apa yang disampaikan oleh pemateri bisa bermanfaat bagi seluruh audiens. Fadilah Hartani, Lab TV Fuad melaporkan. Berita terakhir pemirsa, Lab TV Fuad terapkan jadwal piket untuk meningkatkan kebersihan di ruang Lab TV. Dalam meningkatkan kebersihan ruangan Lab TV, kru Lab TV Fuad bekerja sama dengan Lab Fotografi menerapkan jadwal piket. Kegiatan ini ditujukan untuk seluruh kru Lab TV dan fotografi untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan mereka sendiri dalam beraktivitas di ruangan. Selain untuk kenyamanan bersama, kegiatan ini juga untuk meningkatkan solidaritas dan tanggung jawab sebagai anggota Lab TV Fuad dan fotografi. Jika kru tidak melaksanakan jadwal piket yang telah disepakati bersama dan tidak memberikan keterangan, maka dikenakan sanksi berupa denda. Dengan ini, kru Lab TV dan fotografi bisa bertanggung jawab dengan tugasnya masing-masing. Harapan saya diadakannya jadwal piket ini agar ruangan bersih seperti itu pastinya. Dan juga kita kan Lab TV ini kurang lebih 29 orang ya, jadi pasti bisa lah untuk membersihkan ruangan. Raudatul Jannah, Lab TV Fuad melaporkan. Baiklah pemirsa, berita tadi menjadi penutup kebersamaan kita pada program Fuad News hari ini. Saya Raudatul Jannah beserta seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.